Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat petang semua. Okay, first, hari ni saya nak set up aquarium saya. Okay, kepada yang baru dalam channel ni, korang boleh subscribe channel ni. Korang boleh tekan butang like di bawah video ni. Okay, sebelum saya nak set up aquarium, so kita kena basuh-basuh dulu barang-barang sudah beli. Sebelum saya buang ikan, kena buang barang-barang dulu. Saya kena basuh aquarium dulu. Okay, aquarium ni saya dah spray belakang dia, background ni saya dah spray dah. Okay, jadi kena basuh dulu. Basuh baru boleh buang ikan. Okay, first kita kena basuh dulu. Dalam dia ni kotor-kotor, ada babut lah ke tu. Kena basuh dulu. First, kita kena lak-lak dulu. Basuh-basuh. Kita pegang ni, kena basuh dulu. Sebab kotor kan, baru beli kena basuh-basuh dulu. Basuh, kalau luar-luar dia. Ini background belakang saya banyak tu. Saya spray dah. Ini dia, basuh-basuh dulu. Saya gunakan belakang dia. Okay, ni baru lepas basuh. Lepas kita basuh, kita kena buah air. Lepas buah air ni, kita lupa datang dia. Lepas datang dia, kita kena ada air pump dia. Air pump untuk oksigen ikan. Ini jenama Kingston. Okay lah, untuk saya kau yang 2 kaki 5 dan ni penutup dia. Dan ada sedikit lagi aksesori dia. Ni pun kena beli suku. Contohnya ni batu dia untuk letak dalam filter dia. Ni span. Ni flooring rasanya. Ha, untuk bakteria, matikan bakteria. Satu lagi flooring ikan. Ha, untuk matikan flooring kita kena bubuh air ni. Okay, dan tu je lah. Nanti apa-apa nanti saya akan update lagi. Botol kuning ni kita kena buah habis dan koyen ni. Segi yang botol biru ni kita kena letak setudungnya. Okay, first kita letak yang botol kuning dulu. Bulu. Segi kita kena bubuh kalau biru pula. Kalau biru kita kena bubuh setudung dia. Ni. Kita bubuh setudung. Ni rasanya clogging dia. Dia cukup. Then lepas tu kita kena bubuh ni oksigen dia. Okey, lepas kita bubuh klorin ni, saya nak basuh batu pula. Batu tu dalam bubuh dalam klorin tu. Okey, batu je, batu gini. Orang panggil lawa rock. 500 gram dalam 3 ya je jual Shopee. Jadi kita basuh dulu. Tengok air merah, tengok air dia. Tu kena basuh. Kalau bubuh air kau yang lalu, merah habis air kau yang ni. Tak boleh.
ni lepas saya basuh batu tadi. Lepas basuh batu tu, saya letak dalam aquarium pulak. Basuh slow tak? Okay, sekarang ni kita nak set up dia punya filter, filter pump. Okay, mula-mula kita kena letak dia ni. Kenapa nama saya tak tahulah, saya letak dia. Dan kena perlu letak dia ni. Charger jari ni. Selagi kita kena letak capa dinding ke sini. Selesai ya. Okay, lepas tu letak dia punya batang ni. Haa gitu. Lepas saya bawa batang ni, batang ni masukkan wayar dia ni di sini. Okay, then kita ambil blok dia punya enjin ataupun pump dia ni. Ambil wayar ni. Nampak dah lubang, lubang dia ni dia ada dua. Satu depan ni, satu belah kiri ni. Kita masuk yang belah kiri ni. Okay, macam ni. Dan ada lubang satu, lubang kecil ni, masukkan tube kalau putih ni dan luksina ni, masuk je dalam ni yang lubang luksina ni. Okey, dan yang tube luksina ni kita akan letak di luar aquarium nanti. Okey, saya nak pergi ikan keloh. Ikan keloh, ikan tengah, keloh merah, keloh biru mungkin, insyaAllah. Dan sebagainya. Mungkin ikan tu je. Okay. Jadi esok saya akan pergi beli ikan. Jadi korang tontonlah video sampai habis ya. Jadi kita rai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih rak air dia, biar dia cuci-cuci dulu kau yang air ni, air kotor ni. Okay, dah siap ekor yang saya, dah siap set up dah. Dah siap set up dan esok lah saya akan pergi beli ikan. Lampu pun saya akan beli esok, lampu ekor yang. Ikan pun beli esok. Jadi stay tune, esok saya pergi beli ikan tu. Jangan skip tengok video ni, tengok je sampai habis. Okay, bye. Kita jumpa esok.